Halo, halo, halo. Selamat sore. Jumpa kembali bersama channel saya. Kali ini saya mendapatkan sebuah bakal bibit ya, kalau ukuran segini itu bibit. Bibitan fikus ya, beringin kimeng. Berhubung ini untuk mempercepat ya, mempercepat besarnya batang, ini saya gabung menjadi sebuah satu pohon ya. Dengan alat seadanya saya rangkai menggunakan rafia. Karena saya pernah melihat di tutorial-tutorial itu ya, punya teman juga digabung kok. Kelihatan bagus, dan ketika menyatu itu batangnya sudah besar, jadi mempersingkat waktu ya. Tapi itu kembali lagi kepada selera, kalau memang ya, suka ya, satu-satu ya monggo. Ini saya eksperimen. Saya gabung dari empat batang ya, ini saya gabung menjadi satu. Sekalian saya bentuk percabangan ini, tangan yang satu ini tangan. Saya bentuk tangan kanan, tangan kiri, dan nanti baru kita tanam ya. Nanti dia lihat hasilnya apakah bisa berhasil dan menyatu, dan berapa lama waktunya. Nanti kalau ada kesempatan kita review lagi. Oke, saya lanjut dulu. Ini saya siapkan untuk percabangan tangan kanan, dan ini tangan kiri guys, dan nanti tengah-tengahnya kita buat mahkota. Oke, sekarang kita mencampur medianya ya. Kali ini saya menggunakan media pasir Malang, saya campur dengan sekam bakar ya, 2:1 ya. Semoga nanti berhasil dan bisa hidup subur. Yuk lanjut. Oke, sekaligus saya persiapkan nanti program perakarannya ya, jadi tidak mengulang dua kali. Ini sekali kan saya program akarnya. Ini bawahnya saya kasih tataan yang agak lunak. Ini sendal ya, pakai sendal jepit bekas, saya potong bulat melingkar. Jadi kita tata program akarnya nanti biar bisa keliling menyebar ya. Bentar, ini kita paskan dulu batangnya, pangkal batangnya. Lalu kita rapikan akarnya sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru kita timbun dengan media. Jadi dengan cara ini diharapkan pertumbuhan akarnya itu melingkar, guys. Jadi berapa bulan lagi kita lihat, kita cek. Kalau sudah sesuai dengan keinginan, lanjut kita tanam lagi. Kalau belum, kita program lagi nantinya. Oke. Saya kira begitu saja tutorial kali hari ini. Tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya, bagaimana caranya untuk membuat program akar menggabung fikus kimeng. Oke guys, terus dukung channel saya, semoga semakin berkembang, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, and share. Yuk, salam satu hobi. Suun. Suun ya, bosku.